Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Kebangkitan Indra Keenam. Cerita ini ditulis oleh Kak Vikrama. Bagi kalian yang ingin membaca kisah-kisah dari Kak Vikrama, bisa langsung kunjungi ke link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Seperti apa kelanjutan cerita dari Kebangkitan Indra Keenam? Tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Setelah sampai di mobil, Dipa pun langsung memberitahuku untuk mengikuti mobilnya dari belakang. Aku pun menyetujuinya tanpa banyak tanya. Hingga beberapa saat kemudian, sampailah kami di sebuah jalan yang sangat sepi, yang tampaknya jarang dilewati oleh orang lain. Lewat jendela mobilnya, Dipa pun langsung menyuruhku masuk ke dalam mobil. "Nih," ucap Dipa sambil memberiku sebuah kotak kecil yang berisikan sutra. "Apa nggak ada tempat lain, bro?" tanyaku berusaha untuk mengulur waktu. "Lo nyuruh aku bawa cewek pingsan terang-terangan gini ke hotel. Lo kira aku gila?" jawab Dipa sambil tertawa kecil. "Kenapa kagak di rumah lo aja?" tanyaku lagi. "Aku juga masih ngotak kali, bro. Bokap nyokap aku lagi ada di rumah soalnya," jawab Dipa. Aku lalu melirik Rara sambil bergumam. "Terus Rara? Pakai sesuka lo aja, dia bakal nurut kok," ucap Dipa dengan santainya. "Iya gak, Ra?" Rara pun memejamkan matanya sambil mengangguk pelan. Dia benar-benar tampak sangat tak berdaya di hadapan Dipa. Melihat Rara yang tak memberi perlawanan sama sekali, dia pun tertawa dengan puas. Dia mulai memandangi wajah Nadia sambil menjilat-jilat bibirnya sendiri. Sepertinya dia tak bisa lagi menahan nafsu yang sudah menggebu-gebu di dalam dirinya. Dia pun mulai membelai rambut Nadia, lalu mencium aroma tubuhnya. Perlahan-lahan dia mulai mencoba melepaskan kancing baju dari Nadia. Saat dia ingin menyentuh lebih jauh, aku pun langsung mengambil fotonya secara belak-belakan. "Eh, kenapa lo pakai foto segala, bro?" ucap Dipa dengan heran sambil berusaha meraih ponselku. Aku langsung sigap menghindarinya dan membuka pintu mobil secara tiba-tiba. Dipa pun spontan mengikutiku keluar dari mobil dan berusaha untuk mengejarku. "Lo mau ngejebak aku ya?" bentak Dipa sambil melototiku. "Kok lo takut difoto sih? Takut kesebar ke sosmed ya?" tanyaku dengan senyuman jahil. "Hapus enggak?" bentaknya lagi. "Ambil sendiri nih kalau lo berani," ejekku sambil tersenyum sinis. Dipa pun langsung menerjangku dengan tendangannya, tapi aku dapat dengan mudah menghindarinya. Lalu aku langsung membalasnya dengan tinjuan tepat di tengah wajahnya. Dia langsung terjatuh ke tanah sambil meraung kesakitan. "Ah, bangsat," teriaknya histeris. Tapi tak berhenti di situ saja, aku langsung memicak-micak tubuhnya untuk melampiaskan amarahku yang selama ini kupendam. "Gara-gara lo, banyak anak orang yang hidupnya jadi hancur, bangsat," teriakku sambil memicak-micak perutnya. Dipa hanya bisa tergeletak tak berdaya, tanpa bisa melakukan perlawanan sama sekali. Aku sebenarnya tak menyangka bahwa dia akan selama ini. Ternyata kemampuannya tak sebesar omongannya. Aku lalu menduduki dadanya, lalu menjambak rambutnya. "Sakit yang lo rasain sekarang gak sebanding sama rasa sakit yang mereka rasain." Tiba-tiba muncul sebuah motor yang mulai menghampiri posisi kami. Ternyata orang yang muncul adalah orang yang sudah aku tunggu-tunggu sejak tadi. "Lo apain temen aku, bangsat?" teriak Yuda sambil berlari ke arahku. Aku hanya tersenyum lalu berkata dalam hati, "Waktunya drama dimulai." Saat tinju Yuda hampir melayang ke wajahku, aku langsung mengucapkan sesuatu yang membuatnya berhenti seketika. "Adek lo?" Tinju Yuda seketika terhenti, lalu dia bertanya, "Kenapa adek aku?" "Sebelum lo mukul aku, mending cek apa yang ada di dalam mobil sana dulu," ucapku dengan nada dan ekspresi datar. Yuda menatapku sesaat, lalu langsung pergi menuju mobil Dipa yang masih dalam keadaan pintu terbuka.
Saat Yuda masih baru saja di depan pintu, dia langsung tampak panik dan terkejut karena melihat siapa yang ada di dalam. Yuda pun langsung masuk ke dalam mobil dengan ekspresi wajah bercampur takut dan panik. Setelah itu, aku tak tahu dia berbuat apa di sana. Karena aku masih sibuk mengunci tubuh Dipa agar tidak bisa pergi kemana-mana. Beberapa saat kemudian, Yuda keluar dari mobil lalu langsung berjalan mendekati posisiku. "Minggir loh," ucap Yuda dengan suara dan ekspresi datar. Aku memandangnya sejenak, lalu mengangguk dan menuruti perkataannya. Di sisi lain, Yuda langsung menduduki tubuh Dipa, layaknya menggantikan posisiku yang semula. "Oh Yud, dengerin aku dulu. Kita lagi dijebak sama dia," ucap Dipa dengan panik dan ketakutan. "Cuma itu aja?" tanya Yuda masih dengan ekspresi dan suara datarnya. "Kita omongin baik-baik dulu," pujuk Dipa dengan suara selembut mungkin. "Masa lo lebih percaya dia ketimbang aku?" "Aku gak percaya sama kalian berdua," balas Yuda sambil menatap Dipa dengan tajam. "Tapi buktinya ada di sana. Jelas di mata kepala aku sendiri." Dipa tampak terkejut mendengar ucapan dari Yuda. "Jangan sampai pertemanan kita rusak gara-gara hal sepele macam ini, Yud." Dipa tetap berusaha membujuknya. "Pertemanan kita udah rusak sejak lo udah berani-beraninya nyentuh adik aku. Bangsat," teriak Yuda. Yuda pun langsung melayangkan pukulan demi pukulan menuju wajah Dipa yang tampak bonyok. "Dari awal aku udah bilang ke lo, jangan pernah coba macam-macam sama adik aku," ucap Yuda dengan penuh amarah. Sementara itu Dipa hanya bisa meraung kesakitan. Setiap kali tinju dari Yuda berhasil mendarat ke wajahnya. Dia bahkan sampai memohon ampun agar Yuda menghentikan serangannya. "Sorry Yud, habis ini aku gak bakal gangguin adik lo lagi. Aku janji," ucap Dipa dengan suara yang serak. Selagi mereka bertengkar, aku pun menelpon taksi untuk membawa pulang Nadia. Aku pun menyuruh Rara untuk menemani dan menjaga Nadia nantinya. "Masih belum kelar?" tanyaku ke Yuda. "Urusan aku belum selesai sama lo," jawab Yuda sambil menatapku tajam. Yuda pun berdiri lalu meninggalkan Dipa yang masih tergeletak lemah di tanah. Wajahnya bahkan sudah susah untuk dikenali karena telah membengkak dan berlumuran oleh darah. Tak lama kemudian taksi yang kuhubungi tadi pun telah tiba. Yuda pun langsung mengangkat Nadia lalu memasukkannya ke dalam mobil. Begitu juga Rara yang masuk ke dalam mobil untuk menjaga Nadia sesuai dengan permintaanku. Aku dan Yuda pun langsung menaiki motor masing-masing lalu mengikuti taksi itu dari belakang. Kami pun tak memperdulikan lagi nasib dari Dipa. Kami hanya membiarkannya tergeletak sendirian di sana. Singkat cerita, "Ra, lo nunggu di kamar Nadia aja," ucapku pelan. "Iya Ram," balas Rara pelan lalu pergi meninggalkanku dan Yuda di ruang tamu. Suasana hening, begitu juga dengan kami berdua yang hanya menatap satu sama lainnya dengan tatapan mata yang tajam. "Jadi sebenarnya lo gangguin kita gara-gara mau nyelamatin si Rara ya?" tanya Yuda dengan datar. "Menurut lo?" tanya aku balik dengan ekspresi datar. "Aku bakal hapus semua video Rara, tapi lo jangan coba ganggu keluarga aku lagi," ucap Yuda tiba-tiba. "Terus gara-gara lo ngapus video Rara, lo udah ngerasa udah cukup gitu?" tanyaku sambil tersenyum. "Gimana sama cewek-cewek lain yang udah jadi korban lo sama Dipa?" Yuda pun terdiam, tak bisa menjawab pertanyaanku. "Gimana kalau Nadia tahu semua hal bejat yang udah lo lakuin?" ancamku. Yuda langsung menatapku dengan penuh amarah. "Aku bakal bunuh lo kalau lo coba-coba ngasih tahu." "Emangnya sampai kapan lo bisa sembunyiin ini semua?" tanyaku dengan lantang, tak memperdulikan ancamannya. Yuda pun lagi-lagi terdiam setelah mendengar pertanyaanku. "Padahal tadi sedikit lagi, adik lo bakal bernasib sama kayak cewek-cewek yang udah lo rusak," ucapku membombardir dengan kata-kata tajam. "Diam lo," teriak Yuda karena sudah tak tahan lagi mendengarkan kata-kata tajam dari mulutku. "Mending sekarang lo serahin semua bukti dan diri lo," ucapku terus terang. "Terus biar aku di penjara dan ninggalin adik aku sendirian gitu," balas Yuda dengan senyum sinis.
Lo kira aku sinting apa? Mungkin lebih baik lo jadi sinting, supaya semua ini berakhir lebih cepat. Supaya lo sadar dan punya waktu berbenah diri ke depannya. Ucapku layaknya menceramainya. Yuda hanya tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Sepertinya dia tak mau menyerahkan bukti dan mengaku akan kesalahannya. Aku pun menghela nafas lalu membuka layar ponselku. Setelah membuka galeri dan foto yang kuambil di mobil Dipa, aku pun langsung menunjukkannya ke depan mata Yuda. Anjing loh! Teriaknya sambil berusaha mengambil ponselku. Tapi aku langsung menarik tanganku dan memasukkan ponselku ke kantung celana. Yuda pun tidak tinggal diam, dia langsung meninju wajahku bertubi-tubi. Aku pun tak mau diam saja. Pria berjubah merah yang sudah berdiri di belakangku pun langsung memasuki tubuhku. Tapi aku tak membiarkan pria berjubah merah itu mengendalikan tubuhku sepenuhnya. Semua pukulan yang dilayangkan oleh Yuda pun tak kuhiraukan. Aku hanya membalas dengan sebuah pukulan telak di tengah wajahnya. Hingga dia pun tercampak ke belakang seketika. "Ah!" teriak Yuda kesakitan. Namun Yuda tak mau menyerah. Dia perlahan-lahan berdiri lalu berusaha meraihku. Karena tak mau membuang waktu lebih lama lagi, aku pun langsung mencekik lehernya, lalu membantingnya ke lantai. "Masih belum puas? Perlu aku lanjutin lagi?" tanyaku dengan dingin. Yuda tak meresponku, dia hanya guling-guling kesakitan di lantai. Aku pun hanya bisa diam menatapnya, sambil menunggu sakit yang ada di badan mereda. Mungkin aku terlalu berlebihan saat membantingnya tadi, pikirku. Beberapa saat kemudian, Yuda mulai bangkit sambil menatapku dengan was-was. "Mending sekarang lo nyerah demi kebaikan keluarga lo," ucapku lalu menghela nafas dalam-dalam. "Emang lo tahu apa tentang keluargaku?" balas Yuda membentakku. "Aku bakal jaga Nadia," ucapku pelan dan singkat. Yuda terdiam seketika, pandangan matanya pun tampak goyah. "Cepat atau lambat, lo pasti bakal ketangkap. Jangan sampai lo ketangkap waktu Nadia gak punya siapa-siapa," ucapku perlahan. "Aku dan teman-teman aku bakal berusaha sebisa mungkin untuk menggantikan peran lo sementara," lanjutku berusaha meyakinkannya. Yuda tetap diam, dia menengada sambil memejamkan matanya. Sepertinya dia sedang kesulitan untuk menentukan keputusan yang kuajukan. Detik demi detik berlalu, hingga beberapa menit kemudian, akhirnya Yuda pun mulai membuka suara. "Lo harus bersumpah buat nempatin omongan lo barusan," ucap Yuda dengan tatapan serius. "Iya, aku bersumpah," balasku dengan lantang. Yuda mengangguk lalu pergi meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Selang 1-2 menit kemudian, dia datang dengan membawa sebuah harddisk di tangannya. "Semua file dan buktinya ada di sini," ucap Yuda sambil menyerahkan harddisk itu kepada aku. "Dipa punya filenya juga?" tanyaku. "Enggak, aku yang nyimpen semuanya. Soalnya dia takut ketahuan sama keluarganya yang ada di rumah," jawab Yuda. Aku pun bisa bernafas dengan lega, sebab kalau Dipa juga memiliki filenya, semua rumor ini akan muncul dan diketahui oleh pihak keluarga korban. Jadi aku berpikir bahwa ini pasti dapat diselesaikan lebih mudah dari perkiraanku. "Aku balik dulu, nanti bakal aku kabarin kelanjutannya," ucapku. Lalu aku menjulurkan tanganku ke arah Yuda. "Makasih." Yuda membalas salam tanganku, lalu hanya mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata. "Ra, ayo balik," ajakku kepada Rara yang sedang duduk di sebelah Nadia yang masih tertidur. "Iya, Ram," Rara membalas sambil mengangguk pelan. Sejenak aku menatap wajah polos Nadia yang tertidur pulas. Perlahan aku menyadari bahwa aku adalah manusia yang buruk, yang rela memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuanku. Aku pun hanya bisa mengutuk diriku di sepanjang perjalanan pulang. Sekitar 20 menit kemudian, akhirnya kami sampai di depan rumah Rara. "Ra, jangan kasih tahu ke Melisa dulu ya," pintaku. "Iya, Ram. Tapi muka kamu sampai luka gitu, Ram. Sini, aku obatin dulu," balas Rara dengan raut wajah khawatir. "Aku gak apa-apa kok, Ra. Cuma lecet dikit doang," ucapku sambil mengusap lukaku pelan. "Sorry banget ya, Ra.
aku bertindak tanpa sepengetahuan lo? Justru aku mau berterima kasih, Ram. Aku gak tahu harus gimana buat balas kebaikan lo. Ucap Rara dengan tulus dan mata yang berkaca-kaca. Gak perlu dibalas, Ra. Aku mau bantuin lo bukan karena imbalan atau pujian. Aku cuma gak mau ada korban lain yang bertambah. Ucapku pelan. Rara hanya diam sambil menatapku dengan matanya yang berkaca-kaca. Aku pamit dulu ya, Ra. Ucapku pamit. Iya, Ram. Hati-hati. Dan makasih banyak buat semuanya. Balas Rara sambil tersenyum tulus. Aku mengangguk lalu pergi kembali menuju kosku, sambil sesekali menatap bulan yang kian bersinar dengan terangnya. Keesokan harinya, aku mengunjungi rumah Rizka untuk memastikan sesuatu, sekaligus meminta bantuan jika memungkinkan. Aku pun mulai menjelaskan satu persatu kronologisnya. Sembari menunduk, aku berkata, "Maaf merepotkan, Om." "Santai aja. Apa yang kamu minta malah untungin situasi Om juga kok," balas ayah Rizka. "Maksudnya, Om?" tanyaku dengan bingung. "Perusahaan papanya Dipa itu termasuk salah satu saingan bisnis dari Om," jawab ayah Rizka. Aku pun akhirnya mengerti kenapa ayah Rizka mau membantuku tanpa banyak tanya. "Justru Om jadi salut sama kamu," ucap ayah Rizka sambil tersenyum. Aku hanya bisa merespon ucapannya dengan sebuah senyuman. Rizka tiba-tiba muncul lalu lantas bertanya dengan khawatir. "Wajah kamu kenapa bisa sampai luka, Ram? Kamu pasti berantem lagi ya?" Aku hanya diam dan tersenyum canggung karena tak bisa mengelak lagi. "Itu kamu ngobatinya asal-asalan pasti," ucap Rizka sambil menggelengkan kepalanya. "Sini, aku obatin deh." "Enggak usah, Kak, bentar lagi hilang kok lukanya," balasku karena tak mau merepotkannya. Rizka tak memperdulikan ucapanku. Dia tetap pergi mengambil obat-obatan dan langsung memaksa untuk mengobati luka di wajahku. "Om pergi dulu aja ya, takut ngeganggu," ucap ayah Rizka sambil tersenyum jahil. "Iya, kalau bisa jauh-jauh dari sini aja, Pak," balas Rizka tak mau kalah. "Oh gitu ya, karena udah ada cowok lain, papanya mau diusir," ucap ayah Rizka sambil tertawa kecil. "Iya dong," balas Rizka sambil menjulurkan lidahnya. "Waduh, kalau udah punya suami bisa-bisa papa gak dianggap lagi nih," lanjut ayah Rizka dengan nada usil. Aku pun cuma bisa diam dengan canggung di situasi itu. Hingga tak lama kemudian, Rizka pun selesai mengobati luka yang ada di wajahku. "Kamu istirahat dulu, Ram. Muka kamu udah pucat banget soalnya. Belum lagi kita udah mau mulai kuliah lagi, kan?" ucap Rizka perlahan. Aku mengangguk lalu membalas pelan. "Iya, makasih, Kak." Setelah berbincang-bincang sebentar, akhirnya aku pun pamit pulang. Aku berencana untuk memberi buktinya ke David hari ini juga, agar ayahnya bisa merespon kembali kasus ini. Besok paginya, aku mendapatkan kabar dari David bahwa Dipa telah ditangkap oleh polisi. Sementara itu, Yuda telah menyerahkan diri dan beraksi secara sukarela. Ternyata pada jam 3 pagi, di saat aku masih tertidur, Yuda telah mengirimkanku sebuah pesan singkat. "Jaga adik aku." Setelah mendapatkan pesan yang ditinggalkan oleh Yuda, aku merasakan perasaan yang aneh. Secara logika, seharusnya aku akan merasa lega karena berhasil menyelesaikan kasus ini. Namun tak kenapa timbul rasa bersalah di dalam hatiku. Langit senja yang tampak indah itu pun bahkan tak bisa mengurangi rasa kegelisahan yang ada di batinku. Otakku selalu sibuk berpikir, bagaimana cara menjelaskan apa yang terjadi dengan Yuda kepada Nadia nantinya. "Singkat cerita, semuanya udah kelar, Mel," ucapku pelan. "Iya, Ram, kerjaanku udah kelar semua. Pulang yuk," balas Melissa dengan wajah yang ceria. Aku menggelengkan kepalaku. "Maksudku bukan itu, Mel." "Jadi kelar apanya, Ram?" tanya Melissa dengan bingung. "Tentang masalah Rara," ucapku sambil tersenyum. Melissa pun terdiam sambil memandangiku dengan tatapan heran.
Dipa sama Yuda sekarang udah di penjara. Rara sama korban lainnya udah aman karena identitasnya ditutupi, jelasku. Jadi kamu fokus jalanin hidup kamu sendiri aja, Mel. Jangan banyak nangis lagi, ucapku perlahan. Aku tahu bahwa Melissa selalu menangis karena memikirkan kondisi Rara. Tampak dari matanya yang selalu sembab jika sedang sendirian. Tiba-tiba Melissa langsung memelukku dengan sangat erat. Orang-orang yang sedang lewat dan orang-orang yang sedang berada di kafe pun spontan memandangi kami berdua. Layaknya menyaksikan sebuah pertunjukan di depan mata mereka. Aku pun seketika jadi panik dan lantas berbisik. Mel, kita diliatin banyak orang loh. Melissa tetap diam, dia malah memelukku semakin erat. Mel, gumamku dengan pelan dan pasrah. Makasih banyak, Ram. Melissa berkata dengan suara yang bergetar. Iya, sama-sama Mel, kita pergi dari sini dulu yuk, bujuku dengan nada suara yang selembut mungkin. Melissa mengangguk, lalu dia pun perlahan melepas pelukan eratnya dari tubuhku. Aku akhirnya bisa bernafas dengan lega, karena tak harus jadi pusat perhatian lagi. Lalu tanpa aba-aba, aku langsung menggenggam tangan Melissa, lalu berjalan menuju arah pulang. Saat di perjalanan pulang, tiba-tiba suara notifikasi ponselku berbunyi. Saat kukucek, ternyata itu adalah pesan yang dikirim oleh Nadia, yang hanya berisikan sebuah kalimat perintah. Datang ke rumahku sekarang juga. Aku pun menghela nafas dan berucap di batinku sendiri. Sudah saatnya aku menghadapi dan menerima konsekuensi tindakanku. Melihat ekspresiku yang murung, Melissa pun spontan bertanya. Kamu kenapa, Ram? Ada masalah ya? Aku langsung memasang senyum palsu. Enggak kok, Mel. Kayaknya aku mau pergi ke rumah temen dulu. Kamu pulang duluan aja ya. Melissa memandangiku dengan tatapan curiga. Sepertinya dia tahu bahwa aku sedang berbohong. Aku ikut ya, ucap Melissa dengan tegas. Enggak usah, Mel. Aku cuma sebentar doang kok di sana, balasku berusaha meyakinkannya. Kamu gak bisa bohong dari aku, Ram, ucap Melissa dengan serius. Pokoknya gak mau tahu, aku harus ikut. Melihat Melissa yang bersikeras memaksa untuk ikut, aku pun akhirnya menyerah dan membiarkannya ikut. Tapi dengan satu syarat, bahwa dia tak boleh marah dan ikut campur masalahku nantinya. Setelah memakan waktu sekitar 20 menitan, akhirnya kami sampai di depan rumah Nadia. Setelah selesai memarkirkan motor, aku pun langsung mengetuk pintu rumahnya. Tak lama kemudian muncul suara langkah kaki yang semakin lama semakin kuat. Lalu perlahan pintu itu terbuka, menampakkan figur Nadia yang memandangku dengan mata yang tajam. Masuk, ucapnya singkat. Aku pun mengangguk dan perlahan melangkah memasuki rumahnya bersama Melissa. Nadia menutup pintu rumahnya, lalu membimbing kami menuju ke ruang tengah. Sesampainya di ruang tamu, Nadia menunjuk arah sofa sebagai tanda mempersilakan kami untuk duduk. Aku pun mau tak mau harus menuruti dengan perasaan dan tingkah yang canggung. Dia siapa, Ram? Tanya Nadia sambil melirik ke arah Melissa. Teman aku, namanya Melissa, jawabku dengan canggung. Lo tahu kan, kenapa aku manggil lo untuk datang ke sini? Tanya Nadia dengan ekspresi wajah dan suara yang datar. Aku pun diam membisu, tak tahu harus memulai berkata dari mana. Apa lo mikir aku bakal simpati sama lo karena lo ngebawa temen cewek ke sini? Tanya Nadia dengan nada suara yang mulai tinggi. Aku pun menundukkan wajahku karena aku tahu bahwa aku memang telah berbuat salah. Enggak, Nat, jawabku pelan. Lo nunggu di luar aja, Mel. Ada hal penting yang mau kita bicarain, ucapku pelan. Enggak usah, biar dia ikut dengerin juga, potong Nadia. Melissa menatap kami berdua dengan ekspresi heran. Sepertinya dia bingung. Sebenarnya masalah apa yang terjadi di antara kami berdua? Lo yang buat kakak aku jadi dipenjarakan kan? Tanya Nadia dengan penuh amarah. Dia menatapku dengan penuh dendam sambil memegang sebuah surat yang sepertinya ditinggalkan oleh Yuda. Iya, jawabku pelan sambil menunduk. Nadia mulai beranjak berdiri dari sofa
lalu perlahan mendekati posisiku. Begitu juga aku yang mulai berdiri dan berhadapan-hadapan dengan figurnya. Tanpa basa-basi, Nadia langsung menampar wajahku dengan keras. Saking kerasnya suara tamparannya, bahkan terdengar seperti suara cambukan. Telingaku juga sampai berdengung keras setelah terkena tamparannya. "Maaf," ucapku pelan sambil menundukkan wajahku. "Apa-apaan ini?" teriak Melissa. Melissa langsung bangun dari sofa dan berusaha menyerang Nadia, tetapi aku langsung menahan tubuhnya. "Ingat janji kamu yang tadi, Mel. Kok kamu diam aja sih, Ram? Aku gak terima kamu sampai dikasarin sama dia," balas Melissa dengan ekspresi yang marah. "Aku memang pantas buat nerima ini," ucapku lalu memaksa Melissa untuk kembali duduk di sofa. Nadia memandangiku dengan mata yang tajam. "Jadi selama ini lo deketin aku hanya buat ngejebak kakak aku?" tanya Nadia pelan. Aku mengangguk pelan. "Iya." Nadia pun memejamkan kedua matanya, lalu bertanya, "Lo gak ada rasa ke aku?" Aku hanya diam, tak menjawab pertanyaan darinya. Melihatku yang hanya diam, Nadia pun tersenyum dan tertawa kecil. Walau aku tahu, sebenarnya ada kesedihan dan kekecewaan mendalam di balik senyum dan tawanya itu. "Kenapa lo sampai lakuin itu semua? Apa salah kakak aku?" tanya Nadia dengan dingin. "Karena kakak lo harus nerima hukuman dari semua perbuatan dia," jawabku. "Salah kakak aku apa?" bentak Nadia penuh emosi. Sampai-sampai dia ngos-ngosan karena nafasnya yang tak beraturan. "Dia udah ngelecehin beberapa cewek," ucapku sambil memejamkan mata. Nadia pun terdiam seketika. Dia hanya memandangiku layaknya tak percaya akan apa yang barusan ku katakan. "Dia hampir jadi salah satu korban kakak lo," ucapku sambil menunjuk ke arah Melissa. Nadia pun spontan memandang Melissa, dan Melissa hanya mengangguk pelan sambil membalas pandangan dari Nadia. "Aku bisa ceritain semuanya dari awal. Aku juga punya bukti lengkap tentang itu semua. Tapi aku gak mau ngeungkit itu lagi di depan lo. Aku hanya mau lo nerima kenyataan ini dan tetap lanjutin hidup lo," jelasku perlahan. Nadia tampak lesu dan pucat setelah mendengar penjelasanku, hingga dia terjatuh dengan lemas ke lantai. Aku pun spontan menangkap tubuhnya dan mengangkatnya ke sofa. "Keluarga aku satu-satunya juga akhirnya ninggalin aku sendirian," gumam Nadia dengan tatapan mata yang kosong. "Kembalikan kakak aku," gumamnya pelan. "Kembaliin. Kembaliin," teriaknya sambil menangis terseduh-seduh. Tak tahan melihatnya, aku pun langsung memeluknya dengan erat. "Lepasin aku," teriak Nadia sambil memukulku dan berusaha melepas pelukanku. Tapi aku tak peduli dengan tingkahnya dan tetap memeluknya erat, berusaha untuk menampung semua kemarahannya. Hingga beberapa saat kemudian, tenaga Nadia pun melemah dan akhirnya dia tertidur dengan berlinang air mata. Aku langsung mengangkat dan memindahkannya ke kamarnya. Kuletakkan tubuhnya di kasur, lalu kututupi dengan sebuah selimut berwarna biru. Kupandangi wajahnya yang tertidur dengan pulas, hingga aku menyadari bahwa dia tak memiliki kesalahan apapun. Tapi aku telah memanfaatkan dan menyakiti perasaan seorang wanita polos seperti dia. "Lalah," ucapku memanggilnya di dalam batin. "Iya, Tuan," balas Lala yang dalam sekejap mata muncul di sampingku. "Tolong jaga dan bantu Nadia. Perlakukan dia sama seperti saat kamu menjagaku," ucapku di dalam batin. "Tapi aku sudah bersumpah untuk menjagamu," balas Lala. "Menjaganya berarti sama dengan menjagaku juga," ucapku berusaha meyakinkannya. "Sebab sebelumnya aku juga sudah bersumpah untuk menjaga dia." Lala hanya diam tak merespon ucapanku. Sepertinya dia masih bersikeras untuk tetap berada di sisiku untuk menjagaku. "Kamu tidak perlu khawatir karena ada dia yang selalu menjagaku," ucapku mengacu kepada pria berjubah merah. Setelah membujuknya beberapa saat, akhirnya Lala pun mau untuk menjaga dan selalu berada di sisi Nadia sesuai keinginanku.
Aku akhirnya bisa bernafas dengan lega, karena setidaknya aku sudah menambahkan jaminan proteksi pada lapisan gaib. Selanjutnya, aku hanya harus menambahkan jaminan proteksi secara fisik, dengan berusaha menjaganya secara langsung. Aku bakal selalu ada di saat lo butuh, Nat, gumamku pelan. Lalu aku pergi meninggalkannya dan menutupi pintu rumahnya dengan pelan. Mel, pulang yuk, ajakku. Jadi dia gimana nantinya? Tanya Melissa dengan ekspresi khawatir. Aku antar kamu pulang dulu, nanti habis itu aku balik ke sini lagi, jawabku. Aku yang tinggal di sini aja, Ram, buat jaga-jaga kalau dia mau, ucap Melissa lalu tiba-tiba berhenti di akhir. Aku pun mengerti maksud dari Melissa, karena aku juga berpikiran yang sama. Aku tak ingin Nadia melakukan hal-hal aneh, seperti melukai dirinya sendiri, atau bahkan sampai bunuh diri. Gak apa-apa, nanti kamu bakal repot. Jadi biarin aku aja yang jagain Nadia, balasku. Biarin aja, Ram, aku ngerti perasaan dia, karena sekarang aku juga ngerasain hal yang sama kayak dia, ucap Melissa perlahan. Kamu yakin, Mel? Bukannya kamu harus kuliah sama kerja di kafe besok? Tanyaku karena merasa tak enak. Gak apa-apa, Ram, ini jauh lebih penting dariku. Kalau urusan kerja, besok kamu jemput aku aja, kita ganti-gantian ngejaga dia, jawab Melissa. Melihat Melissa yang bersikeras untuk menjaga Nadia, aku pun mau tak mau menuruti perkataannya. Ya udah, Mel, kalau ada apa-apa langsung kabarin aku aja ya. Jangan sampai lupa juga buat kunci semua pintu rumah, ucapku mengingatkannya sambil berjalan menuju pintu keluar rumah. Ya, Ram, hati-hati di jalan, balas Melissa sambil mengantarku keluar dari rumah. Aku pun mengangguk lalu menaiki motor dan pergi pulang menuju kosku. Lagi dan lagi cahaya rembulan yang terang benderang sedang mendampingi gelapnya malam. Aku pun bertanya pada diriku, apakah aku berada pada sisi terang atau sisi gelap? Tetapi yang ku tahu pasti, cahaya dan kegelapan adalah suatu sisi yang tidak bisa dipisahkan. Langit pagi itu tampak mendung, suasana pun juga menjadi tampak muram karenanya. Tetapi apa yang kurasakan pagi itu berbanding terbalik dengan suasana sekitarku. Karena pada hari ini, akhirnya aku akan bertemu dengan dia. Seorang wanita yang selama ini selalu kudambakan. Dia seorang wanita yang bernama Adelia. Kita masuk kelas E25 ya? Tanya Stephen. Iya, tapi kita nggak sekelas sama Jessica ya? Tanyaku balik. Sekelas kok, tapi dia biasanya datang agak telat, jawab Stephen. Hari ini adalah hari pertama masuk kuliah. Sebelumnya aku dan Stephen sudah menyamakan semua jadwal kelas kami. Jadi untuk seterusnya kami bisa berangkat dan mengerjakan tugas bersama-sama. Di saat kami sedang berjalan menuju gedung dan ruangan kelas kami, aku selalu menyempatkan diriku untuk menoleh ke sekitarku untuk mencari keberadaan Adelia. Lo ngapain sih? Kayak lagi nyari orang hilang aja, ucap Stephen dengan heran dan risih. Aku hanya diam tanpa respon ucapannya dan tetap fokus memandangi orang-orang di sekitarku. Tetapi orang yang kucari-cari tak kunjung tampak. Bahkan setelah sampai di dalam kelas pun, aku tak menemukan bayangannya. Gak usah dicariin, Ram, ntar dia bakal nongol sendiri juga, ucap Stephen sambil melirikku dengan sebelah matanya. Iya, balasku singkat, walau sebenarnya perasaanku tak bisa sabar lagi. Bahkan di sepanjang kelas berlangsung, aku tak bisa berhenti memikirkan dirinya. Aku tak bisa membendung rasa rindu untuk memandang figurnya, mendengar suara merdunya, dan berjalan bersama dengannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, ucap dosen yang sedang mengakhiri kelas. Tanpa basa-basi, aku langsung pergi keluar secepatnya sambil mencoba mencari tahu keberadaan dari Adelia. Aku mulai berkeliling ke kelas-kelas sekitar, tapi hasilnya tetap nihil. Hingga akhirnya aku pun menyerah dan memutuskan untuk pulang dengan Stephen. Namun baru saja sampai di depan pintu keluar kampus, tangisan dari langit mulai jatuh membasahi bumi. Hujan mulai turun dengan derasnya, diiringi oleh suara gemuruh dan petir yang mulai menyambar.
Aku dan Steven pun terpaksa menunggu di depan gedung kampus. Terpaksa menunggu hujan reda karena tak membawa payung. Suara guyuran hujan itu pun bagaikan suara penenang yang mengantarkanku ke dalam lamunan yang indah. Aku mulai membayangkan apa reaksi Adelia jika bertemu denganku. Apakah dia terkejut atau bahkan dia akan tersenyum? Membayangkannya saja sudah membuatku merasa senang. "Ram, itu ada si Adel noh," ucap Steven secara tiba-tiba yang berhasil membangunkanku dari lamunan. Aku langsung terperanjat dan mulai memandang seorang figur yang sedang mengenakan kemeja hitam dan menggenggam sebuah payung di tangannya. Tanpa aba-aba, aku langsung berlari menuju posisinya. Tak peduli akan hujan deras yang membasahi tubuhku, karena perasaan menggebu-gebu ini tak bisa kutahan lagi. "Weh, Ram!" teriak Steven karena terkejut. Adelia spontan berhenti. Saat melihatku sedang berdiri di hadapannya, kami mulai saling memandang satu sama lainnya. Di bawah derasnya hujan yang tak mau berhenti. Kupandangi dari dekat, dia sungguh tampak sangat anggun. Aku merasa aura dan penampilannya tampak berbeda dari sebelumnya. Mungkin karena efek sudah lumayan lama tak berjumpa dengannya. "Halo, Dek." Sebelum sempat aku berbicara, Adelia sudah terlebih dahulu memotongku. "Ikut aku," ucapnya pelan dan datar. Aku tak menyangka responnya akan datar seperti itu, tak sesuai dengan apa yang kubayangkan. Lalu Adelia mulai berjalan tanpa sekalipun menoleh dan berbicara denganku. Tapi mau tak mau, aku pun mengikutinya karena merasa penasaran. Beberapa saat kemudian, tibalah kami di lokasi yang tak asing bagiku. Lokasi di mana kami pernah bertengkar dan meminta maaf satu sama lainnya. Lokasi yang menjadi saksi atas salah satu kenangan kami, yaitu lokasi belakang kantor BEM. Sesampainya di sana, Adelia berbalik badan lalu memandangiku dalam diam. Entah kenapa aku merasakan ada sesuatu hal yang janggal dan berbeda darinya. Dia tampak menjadi orang yang berbeda dari orang yang selama ini ku kenal. "Kenapa chatku yang kemarin gak dibalas, Del?" tanyaku. Adelia tetap diam tak merespon ucapanku. "Aku mau minta maaf soal yang kemarin," ucapku perlahan. Adelia masih diam. Dia hanya melirikku dengan ekspresi datarnya. Aku pun menjadi panik karena tak tahu harus berbuat apa di situasi yang canggung dan dingin ini. "Kamu masih marah ya? Jangan suka marah-marah dong, nanti makin cepat tua loh," candaku berusaha mencairkan suasana. "Mulai sekarang jangan deket-deket aku lagi, soalnya aku udah punya pacar," ucap Adelia tiba-tiba. Bagiku, ucapan Adelia itu bahkan lebih mengejutkan daripada suara petir yang menyambar. Aku tak menyangka itu adalah kalimat yang diucapkannya di saat pertama kali kami berjumpa kembali. "Pacar," gumamku pelan. "Sejak kapan, Del?" tanyaku dengan lesu. "Dia bukan orang sini, dan kamu gak perlu tahu dia siapa," jawab Adelia datar. Lalu tanpa aba-aba, Adelia langsung berbalik dan berjalan pergi meninggalkanku. Tapi aku langsung pergi berlari menyusulnya, lalu menggenggam salah satu tangannya. Aku berusaha menampilkan senyum di bibirku lalu bertanya, "Ini cuma bercanda doang kan, Del?" Adelia menoleh lalu menatap mataku dalam-dalam. "Aku serius." "Gak lucu tau, Del. Kamu cuma mau ngerjain doang kan?" tanyaku berusaha untuk menyangkal semua perkataannya barusan. Adelia langsung melepaskan genggaman tanganku dengan paksa, lalu berkata, "Mulai sekarang, kita gak usah berteman lagi, Ram." Aku terdiam seketika. Rasa marah, kecewa, sedih, dan kebingungan bercampur menjadi satu. Perkataan Adelia itu membuat dadaku terasa sesak, membendung semua rasa itu. "Untuk terakhir kalinya, sebelum kamu pergi, aku cuma mau nanya satu hal ini doang," ucapku sambil menatapnya dalam-dalam. "Apa semua yang kurasakan itu bohong?" tanyaku pelan. Tampak pupil mata Adelia yang sedikit bergetar. Tapi dia langsung memasang ekspresi datarnya lagi dan berusaha menyembunyikan perasaannya dariku. "Iya,
Jawabnya dengan ekspresi dan suara yang datar. Adelia lalu berpaling dan mencoba untuk pergi meninggalkanku lagi. Tapi aku tak mau menyerah. Aku langsung menggenggam tangannya dengan erat. Aku tahu kamu lagi bohong, Del. Ucapku. Lepasin gak? Balas Adel dengan nada yang mulai meninggi. Gak bakal aku lepasin sampai lo jujur. Ucapku tak mau kalah. Peringatan terakhir. Jangan salahin aku kalau harus pakai cara kasar. Ucapnya mengancamku. Aku tak menghiraukan ancamannya. Aku tetap lanjut bertanya. Apa semua kenangan yang udah kita laluin gak ada artinya buat lo? Aura dan energi dari Adelia tiba-tiba mulai memancar dengan tajam. Begitu juga dengan tatapan matanya yang dingin. Dia perlahan mengarahkan telapak tangannya ke dadaku. Lalu secara tiba-tiba, aku langsung terembas ke belakang dengan sendirinya, tanpa adanya sentuhan. Aku tergeletak di lantai, masih sok akan apa yang terjadi barusan. Dadaku terasa sangat sesak akibat dorongan kuat energi itu. Telingaku juga mulai berdengung dengan keras. Begitu juga dengan pandanganku yang mulai kabur. Tapi semua rasa sakit itu tak sebanding dengan rasa sesak dan sakit yang muncul di perasaanku. Saat aku sadar, Adelia sudah berjalan jauh dari posisiku. Dia bahkan tak menoleh sekalipun. Di saat itulah aku sadar bahwa Adelia benar-benar serius. Walau masih tak terima, aku tak bisa menyangkalnya lagi. Semua penyesalan yang selama ini kutumpuk di hatiku pun muncul secara sekaligus. Mulai dari penyesalan mengungkapkan perasaanku, penyesalan berusaha mendekatinya, penyesalan karena mulai berharap, hingga penyesalan karena mengenal dirinya. Aku hanya bisa termenung di bawah derasnya hujan yang mengguyur sekujur tubuhku. Semua bayangan dan skenario indah yang kupikirkan saat kami bertemu pun hancur seketika. Aku mencoba untuk mengingat semua kenangan indah yang kami alami. Tapi entah kenapa, aku merasa menjadi semakin sesak dan sakit. Layaknya ada sebuah pisau yang menusuk-nusuk dadaku. Hingga tak tahu sudah berapa lama aku diam termenung. Tiba-tiba guyuran hujan berhenti menimpa tubuhku. Saat aku menoleh, ternyata ada Rizka yang sedang memegang payung di belakangku. Rizka hanya diam membisu sambil memandangi dan memayungiku. Aku merasa sepertinya dia tahu kejadian apa yang baru saja kualami. Tapi aku tak begitu memperdulikannya. Sebab apa yang kualami barusan terasa sangat cepat dan tidak nyata. Aku lagi pengen sendiri, Kak. Aku iri, Ram. Ucap Rizka pelan. Kenapa harus dia? Aku hanya diam tak merespon ucapannya. Apa yang harus aku lakuin supaya kamu bisa tertarik sama aku, Ram? Tanya Rizka perlahan. Udah, Kak. Jangan dilanjutin. Balasku dengan lesu. Gak ada harapan buat aku sama sekali ya, Ram? Tanya Rizka pelan. Ucapan dari Rizka itu membuatku merasa semakin tidak nyaman. Karena selama ini aku hanya menganggapnya sebatas senior dan teman. Tak lebih dari itu. Karena tak tahan lagi, tanpa berkata apa-apa aku mulai beranjak berdiri. Lalu pergi meninggalkannya sendirian di sana. Aku mulai berjalan pulang di bawah guyuran hujan. Tak peduli walau semua orang di sekitar memandangku dengan aneh. Sebab saat itu aku hanya merasakan kehampaan. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kekecewaan karena seorang wanita. Seorang wanita yang telah membawa perubahan ke dalam hidupku. Seorang wanita yang selama ini kudambakan, yang akhirnya kini berpaling meninggalkanku. Ini adalah hujan dengan kenangan terburuk di sepanjang hidupku. Sampai di sini dulu ceritanya, nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.